Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu nonton video kami. Akhirnya video ini bisa tayang lagi, lanjut dari video sebelumnya ya. Kita memang bersama keluarga Indonesia mau jalan-jalan di Hamilton. Nah, di Hamilton ini salah satu tempat wisata yang cukup terkenal yang harus wajib kalian kunjungi jika pergi ke Auckland, apalagi kalau bukan Hamilton Garden. Nah, ini cuacanya cerah sekali karena weekend juga ramai banget. Penuh parkiran di mana-mana. Kita mau cari parkir dulu terus kita masuk. Yuk kita lihat seperti apa Hamilton Garden. Selamat menyaksikan. Teman-teman, seru sekali ya. Saya bersama dengan keluarga dari Indonesia ramai-ramai ke Hamilton Garden ini. Nah, untuk biaya masuk sendiri di sini adalah gratis, tetapi disediakan kotak untuk donasi. Hamilton Garden sendiri merupakan taman yang didesain sangat unik. Nah, ini biasanya mencerminkan dari beberapa negara. Nanti kita lihat ada taman apa saja di sini. Sesuai namanya, garden, jadi di sini ada banyak sekali tanaman yang ditanam, disuguhkan memanjakan mata dengan bunga-bunga cantik yang berwarna-warni, sangat indah. Wah, seperti ini teman-teman, pokoknya benar-benar puas. Warnanya merah, cantik sekali. Dan tentunya ada banyak spot cantik untuk berfoto bersama. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menuju salah satu garden juga yang unik. Nah, ini garden adalah dengan tema Chinese garden. Kita masuk yuk. Nah, teman-teman, sekarang kita melewati jembatan dan hutan bambu. Kita akan menuju ke tempat ibadahnya orang Cina. Kalau di Indonesia biasanya disebut dengan kelenteng. Kita lihat ini suasana kayak gini, ada hutan bambunya. Oke, next teman-teman, kita masuk ke Indian Garden.
Ini dia istana. Adakah air? Ah, bunganya pas banget. Ayah, ayah, ayah. Ada air lagi, alhamdulillah. Alfa perlu di. Jadi ini Italian Garden dengan khas bentuknya dan banyak sekali air, istana air. Ha ha ha.